Sebelum nonton, udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu biar nggak ketinggalan update video-video terbaru. Yo, salam cerot, balik lagi di channel Silence Man. Oke, ini hari gue mau nyobain bir Strongbow rasa dark fruit. Benernya bir Strongbow dark fruit ini sama kayak bir Strongbow yang rasa apel kemarin, sama-sama cider. Cuman kalau dark fruit ini rasanya itu jadi kayak buah-buahan gelap, kayak blackcurrant atau blackberry begitu. Ya gue gak tau lah karena di Indonesia gak ada. Oke, langsung aja kita coba rasain gimana. Oke, baunya enak banget. Langsung aja gue tes. Oke, rasanya asem-asem kayak yang apel kemarin. Cuman rasanya kayak ini nih. Kayak Nestle Blackcurrant. Gila, rasanya persis sama. Cuma kalau kemarin kan gak ada manisnya yang rasa apel. Yang ini ada rasa manis-manisnya sedikit. Gak sedikit, malahan lumayan. Sama juga, gua rasa setiap kali cider pahit-pahitnya kurang ya. Kurang nendang maksud gua kalau bir cider gini. Oke, gila, enak banget udah bedahak. Jadi, ini bir Strongbow ya. Menurut gua yang blackcurrant ini, yang dark fruit ini sama enaknya sama yang apple kemarin. Cuman bedanya yang dark fruit ini, kalau gua bedahak itu dia apa ya, gak bau dark fruit ya atau blackcurrant ya. Kalau soal rasa sih, rasanya ini dia benar-benar persis sama sama itu minuman Nestle Blackcurrant. Cuman kalau Nestle Blackcurrant kan dominan banget manisnya. Kalau dia dominannya ini asamnya. Manisnya ada daripada yang kemarin tuh yang apple tuh gak ada manis-manisnya yang apple. Tapi kalau yang Blackcurrant ini ada manisnya. Manisnya gak gitu banyak deh. Tapi pahitnya sama-sama sedikit. Jadi kalau buat orang yang gue sih sama-sama demen ya, mau bedahaknya bau dark fruit atau blackcurrant gitu atau bau apple gitu, gue benernya sama-sama seneng. Atau gue bau sama nggak bau sama sekali juga gue benernya sama-sama oke. Gila, ini gasnya benar-benar dahsyat sih kalau cider ini. Ya overall oke lah. Buat lu orang kalau yang ada mendahaknya, istilahnya apa ya, dahaknya benar-benar bau-bau minuman gitu. Jadi kalau lu yang ada men yang apel tuh, yang kalau misalnya lu berdahak sampai bau apel, ya lu mendingan minumin ini. Soalnya nggak ada baunya sama sekali ini begitu lu berdahak. Oke, sekian gitu aja review gua tentang bir Strongbow rasa dark fruit. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you.